Kami pernah beritahu kepada anda bahawa peranti gaming memerlukan sokongan aksesori yang tersendiri seperti alat pencekam, grip, sistem penyejuk sama ada sambungan secara terus daripada peranti ataupun berwayar dan software yang memfokuskan gaming. Jadi adakah Black Shark 3 Pro satu peranti pro gaming? Hai, anda bersama kami di Amans. Anda sedang lihat peranti gaming terhebat dihasilkan oleh Black Shark. Sebagai permulaan, lihat sahajalah saiz peranti ini yang begitu besar apabila dipegang di tangan. Jika tidak silap, ROG Phone 2 juga terasa besar tetapi lebih kepada panjang saiznya, di mana Black Shark 3 Pro adalah lebar dan skrin lebih memuaskan. Bahan binaan di sini adalah full aluminium dan harapan adalah kaca. Itu sebabnya kualiti binaan lebih berkualiti berbanding yang lain, terasa solid, kukuh dan tidak mudah lentur. Jangan mudah terpedaya dengan luarannya sahaja kerana ianya bukanlah satu peranti besar tin kosong biasa. Malah bungkusan padat meletakkan sistem bagi membolehkan semuanya beroperasi. Black Shark 3 Pro bukannya yang pertama melakukan perkara-perkara baru dan tidak semudah yang disangka-sangka. Sebagai contoh, peletakan butang di bahagian sisi atas yang terbonjol keluar apabila mengaktifkan mode gaming memerlukan rekaan yang baru dari segi butang pop naik. Malah ketika anda bermain permuak, ia tidak akan kembali masuk ke dalam walaupun menekannya dengan kuat. Bukan kerana motornya yang gagah, tetapi mekanisme penyangkut pada bingkai aluminium membuatkan ia lebih kukuh dan tidak terfikir oleh pembangun lain. Skrin gergasi ini kelihatan sangat baik dan berpuas hati dengan output warna yang diberikan, menyokong video HDR seperti menonton video di dalam YouTube, tetapi Netflix masih lagi belum menyokong termasuk resolusi HD. Agak sayang di sini kerana mempunyai skrin yang besar, cukup terang di mata kami sendiri dan ketajaman yang amat baik. Sudah tentu ketajaman pada resolusi Quad HD 90Hz lebih baik daripada Quad HD 120Hz. Tetapi tidak boleh gunakan resolusi tinggi, tiada gunanya. Di sini, tiada skrin melengkung, jadi anda akan dapat pengalaman skrin penuh, cuma sedikit bingkai atas dan bawah tidaklah mengganggu sangat pada pandangan kami sendiri. Sistem operasi JoyUI 11 berasaskan Android 10 yang membawakan rekaan UI lebih kurang sama seperti sebelumnya, Black Shark 2. Jika anda pernah gunakan peranti itu, jadi ianya tidak akan memberikan sebarang masalah kepada anda untuk biasakan menggunakan peranti ini, contohnya seperti gaming mode. Antara fungsi gaming yang kami boleh tekankan kepada anda akan memberi kesan jika memfokuskan gaming adalah Shark Space. Aktifkan mode ini, maka anda boleh laraskan penggunaan CPU dan GPU kepada tahap maksima. Anda boleh setkan tetapan ini secara berasingan jika bermain aplikasi permuah yang berlainan. Contohnya, permuah yang tidak memerlukan kuasa grafik tinggi. Justeru, anda juga boleh menjimatkan bateri. Anda juga boleh merakam permainan ataupun skrin pada masa yang sama melalui mode Shark Space ini apabila menata ke bawah daripada hujung skrin. Selain itu, aktifkan saja Analyze Frame Rate di mana anda boleh lihat kadar bingkai sesaat ataupun FPS permainan tersebut sama ada menyokong 90Hz ataupun tidak. Tetapi kebanyakan permuah yang kami mainkan tidak menyokongnya. Cuma mahu kami komenkan sedikit yang mana audio ditangkap oleh sistem rakaman tidaklah begitu baik dan pecah ataupun tidak berkualiti. Kami harap Black Shark dapat perbaiki masalah di masa hadapan. Spesifikasi peranti Black Shark 3 Pro mempunyai dalaman yang sama sahaja seperti Black Shark 3 biasa. Namun yang terjual di Malaysia adalah Snapdragon 865 dengan RAM sebesar 12GB dan storan 256GB. Peranti yang berada di tangan kami ini merupakan versi 8GB sahaja. Dengan spesifikasi ini pun kami sudah berpuas hati. Tidak ada banyak beza bersama Black Shark 3 biasa kerana dari segi saiz, skrin resolusi lebih tinggi dan sokongan pop naik sahaja. Pada kami, pengalaman bermain dengan peranti Black Shark 3 Pro sangatlah seronok dengan pilihan kustomasi yang lebih mendalam dan sokongan aksesori yang cukup sempurna. Cumanya, aksesori dijual berasingan termasuklah kipas penyejuk. Mereka turut menyediakan pengentasan magnetik, cuma dijual secara berasingan lagi. Walaupun begitu, kami rasakan pada masa yang sama, satu perkara yang tidak membazir dan hanya beli jika perlu sahaja. Beralih pada penggunaan asas pula, UI yang diberikan oleh Black Shark kelihatan bersih sahaja. Tidak banyak yang boleh kami komen dengan aplikasi berpetak, tetapi boleh juga menyertakan notifikasi kecil pada bahagian atas kanan aplikasi. Selain itu, peranti ini boleh dinyakuci dengan menggunakan pengimbas setiap jari di bawah skrin sejenis optical yang mana bagi kami agak sedikit lambat berbanding yang biasa kami gunakan. Sebagai contoh, peranti yang kami bandingkan adalah OnePlus 8 Pro. Pengimbas setiap jari optical yang sama
dan penawaran sekuriti yang lebih kurang sama juga. Imbasan muka yang pantas, namun seperti biasa kami pentingkan imbasan cap jari untuk dapatkan lebih sekuriti. Black Shark 3 Pro mampu menawarkan bateri sebesar 5000 mAh, satu perkara yang sangat dialu-alukan pada peranti kelas mature kerana kebiasaannya dahulu kala peranti kelas pertengahan yang banyak menyertakan bateri besar. Mengikut penggunaan kami sendiri, ia dapat bertahan selama 5 jam screen on time. Kali ini memfokuskan betul-betul terhadap permainan pemuas sepanjang hari kami gunakan peranti ini dengan brightness screen yang tertinggi dan juga penggunaan CPU yang paling tinggi. Pengecasan yang disertakan di sini adalah amat pantas, 65W sama seperti Huawei MateBook. Anda boleh lihat peratusan yang menaik apabila mula sahaja cucuk USB-C. Masa untuk di-charge bermula 10% hingga 99% hanya 40 minit sahaja. Malah suhu peranti tidak terasa panas, hanya suam-suam biasa sahaja apabila disentuh. Pembesar suara stereo yang disertakan di sini adalah sangat berkualiti dan susunan speaker yang simetri berbanding peranti yang meletakkan speaker di bawah dan atas menjadikan bunyinya agak tidak seimbang. Menonton filem dengan audio yang kuat sangat memuaskan kerana anda dapat rasakan kualiti stereo speaker dan pengalaman yang lebih imersif. Dari segi kamera, Black Shark 3 Pro tidak mengikut trend lensa yang terkini yang mana menyertakan kamera zoom sehingga berpuluh kali ganda. Ini bukanlah perkara yang mengejutkan kerana kebanyakan pemain kurang mengambil gambar di luar, terutamanya peringkat zoom paling jauh. Tetapi tidak bermakna kameranya tidak penting sama sekali. Okey, lihat sajalah sensor yang tersedia, 64MP. Black Shark sememangnya mengambil berat serba sedikit mengenai sensor terkini dan hasilnya adalah baik-baik sahaja. Malah lebih dari itu jika diikutkan. Sensor ultra lebar lebih baik daripada kebiasaannya seperti mid-range meletakkan sensor seperti 8MP sahaja. Dan bagi kami di sini, Black Shark membuat keputusan yang baik. Juga tersedia mode malam yang hanya boleh digunakan pada sensor 64MP. Dari segi rakaman, ia dapat merakam 4K 60fps tanpa OIS terbina. Jadinya ia bergantung secara terus kepada software ataupun EIS. Kami juga berkesempatan mencuba sambungan GPS dengan menggunakan aplikasi Google Maps dan kelihatan baik-baik sahaja sepanjang menggunakan navigasi untuk pergi ke office dan balik ke rumah, terutamanya jika hanya ingin melihat trafik ketika itu. Oleh kerana peranti ini agak berat, pemegang peranti pada kenderaan kami kelihatan agak sukar untuk kekal dan kami risau ia akan patah kemudian jatuh sekiranya terlanggar lubang atau sebagainya. Tuntasnya bagi kami, Black Shark 3 Pro adalah sebuah peranti yang cukup berkuasa dan menjalankan sistem yang terkini, hardware terkini, tetapi seberapa mustahakkah kesenangan bermain pemuas itu kepada anda? Sebagai contoh, peranti ini kurang senang untuk dibawa ke mana-mana. Maksud kami di sini, saiznya yang tersangatlah besar, kurang selesa gunakan sebelah tangan sebabkan besar dan berat 253 gram, ibarat mengangkat dumbbell yoga setiap pagi. Jadi, adakah anda masih pentingkan fungsi gaming? Sila tinggalkan komen di bawah. Di Malaysia, Black Shark 3 Pro dijual pada harga RM4,199 dengan spesifikasi 12GB RAM dan 256GB storage. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.